Dua orang dalam pemantauan atau ODP yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Kolonel Bonjani Bangko, yakni balita umur 23 bulan dan anak umur 4 tahun sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke rumahnya. Dikatakan direktur rumah sakit, dari diagnosa dokter, keduanya negatif corona. Walau dinyatakan negatif, namun keduanya tetap dalam pemantauan pihak Dinas Kesehatan. Saat ini untuk pasien yang memiliki penyakit yang gejalanya mirip dengan corona, jika masuk ke rumah sakit akan dilakukan perawatan di ruangan IGD, namun terpisah dengan pasien lainnya. Pasien yang kita tetapkan sebagai pasien dengan kondisi orang dalam pemantauan atau ODP, itu dua-duanya sudah dipulangkan karena penyakit penyertanya sudah dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. Lut Hidayat, Jambi TV.